Baru-baru ini beredar video yang menunjukkan kondisi terkini Lesti Kejora yang sedang menunaikan ibadah umroh. Seperti yang sudah diketahui, usai keluar dari rumah sakit, Lesti Kejora memilih menenangkan diri dengan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Lesti Kejora berangkat bersama putranya, BBL dan keluarganya. Sebelumnya, Lesti Kejora sempat dirawat di rumah sakit untuk beberapa waktu setelah menerima KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar kepadanya. Lesti Kejora pun telah melaporkan Rizky Billar ke kepolisian atas perbuatannya itu. Kabar KDRT yang dilakukan Rizky Billar kepada Lesti Kejora membuat publik menyoroti kondisi rumah tangga dua sejoli yang selama ini kerap kali menunjukkan keharmonisannya. Guncangan hebat dalam rumah tangganya itu membuat keduanya memilih menenangkan diri dengan jalan masing-masing. Kondisi terkini, Lesti Kejora sempat diabadikan oleh seorang warganet yang saat ini sedang berada di Mekah juga. Cuplikan momen Lesti Kejora yang sedang makan di Mekah diunggah oleh salah satu akun gosip. Dalam video tersebut, tampak Lesti Kejora dan keluarganya sedang makan di sebuah restoran yang ada di Mekah. Lesti Kejora tampak menyantap makanannya dengan lahap, namun raut wajahnya masih tampak lesu, matanya sayu dan tak bersinar seperti biasanya. Di meja sebelahnya, juga tampak BBL yang sedang tertidur di dekapan sang asisten. Unggahan ini memuai beragam komentar dari berbagai warganet. Warganet kerap menyoroti raut wajah Lesti Kejora yang tak seceria biasanya dan merasa iba melihat kondisinya. Tapi mukanya dia benar-benar menyimpan kesedihan, capek, takut dan kecewa. Anak baik selalu dapat kasih dan berkat yang lebih, lekas pulih Lesti. Bukan fan, tapi kok kasihan banget, tulis salah satu akun. Mata nggak bisa bohong, semoga cepat pulih Lesti, doa terbaik, tulis akun yang lain lagi. Wajahnya udah nggak seceria dulu, nggak cerah seperti dulu yang periang, tulis akun yang lain. Lesti lebih memilih bersujud kepada Allah dan berangkat umroh. Kalau RB lebih memilih makan mie instan karena yang lain kagak masuk, tulis yang lain lagi. Namun meskipun demikian, tak sedikit juga warganet yang menyoroti sikap warganet yang merekam dan mengunggah video ini karena dinilai melanggar privasi Lesti Kejora dan keluarganya. Ya ampun mbak, mbok ya fokus beribadah aja, kalaupun ketemu yang udah nggak usah di video atau buat pribadi aja. Itu loh sampai Teh Novi ngerasa nggak nyaman ada yang videoin Lesti. Aku bukan fannya sih, tapi kalaupun aku sendiri yang ketemu ya udah cukup dilihat aja. Menghargai keluarganya, dia yang lagi ibadah. Maaf kalau ada yang tersinggung, tulis salah satu akun.